Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita berjumpa lagi di channel B1 Hobby Shop. Okay, so sekarang, saya nak tunjuk korang hasil yang kita hari tu kita ada cuba nak ternak dapnya makna ni, sejenis makanan ikan. So kalau korang yang tak faham lagi yang episod yang kali ni, korang boleh refer video yang sebelum ni dah upload, dah terangkan. So sekarang kita nak tengok dia punya hasil lah. First sekali, hari tu kita ada buat 1, 2, 3, 4. Okay, so yang ni pun ada. Sekejap lagi kita terangkan ni. So sekarang kita nak tengok hasil selepas daripada 5 hari kita lepaskan induk dalam akuarium ni. Kita boleh tengok. Okay. Kau nampak tak? Tu. Memang dah nampak hasil dia selepas kita hari tu kita letak ada punya induk dalam beberapa ekor saja, dalam lebih kurang 10 ke 20 ekor. Sekarang dia dah start membiak. Anak dia pun dah banyak. Nampak tu? Yang halus tu anak dia. Ada yang tu ada yang dah matang sikit dan nak jadi induk. Okey, ni yang korang nampak macam besar sikit tu kan. Okey, tu zoom sikit. Okey, yang halus tu anak dia lagi. Yang ni akuarium, yang ni rasa yang ni yang paling paling menjadi. Yang lain tu ada, cuma dia lambat sikit. Tapi yang ni yang paling nampak betul, nampak ketara sangat, memang menjadi betul. Okey. So lepas pada seminggu, 5 hari lah, belum cukup seminggu kan, 5 hari daripada kita upload first video. So time first upload video tu korang boleh tengok kan macam bersih je akuarium tu. Sekarang lepas dah lepas 5 hari kita lepaskan, kita ada letak ni, kita ada letak apa, salad untuk bagi dia makan, dengan kita ada letak yeast tapi tak banyak. Kita letak yeast tu kita bancuh. Okay. Ni pandangan dari atas. Kau nampak eh? So kira berjaya lah. Saya punya nak ternak dapnya ni. Okay. So korang, alamak dia jatuh. So korang boleh cuba cara ni. Bagi makan yeast ataupun letak salad. Salad yang baru ataupun yang dah rosak. Korang kunyuk-kunyuk kan, terus campak je. Lepas pada 5 hari memang dah nampak naik. So yang ni memang aku ni paling banyak lah setakat ni. Okay, kepada yang tak tahu lagi benda apa ni, so sekarang saya terangkan sikit jugalah. Okay, benda ni nama dia dapnya makna. Dia sejenis makanan untuk anak ikan, macam anak ikan laga, ikan gapi dan lain-lain ikan lagi lah. Benda ni halus. Okay, korang nampak eh. Korang kena tahu eh, dapnya dengan moina tu dia lain jenis. Moina tu dia jenis lagi halus sikit daripada dapnya makna ni. So kalau korang nak tahu lagi, korang boleh google size dia. Korang boleh tengok perbezaan. Yang selalu kedai-kedai jual tu, yang RM2 tu kan, yang monia. Orang panggil kutu air, sama je kan. Bahasa Malaysia, orang kita panggil benda-benda ni selalu kutu air je. Tapi dia sebetulnya dia ada dua nama. Okay. So kita lain jap. Lepas tu yang ni. Semalam. Okay. Lagi satu semalam. Kita dah ada. Okay, kita dah ada buat satu bekas-bekas ni untuk kita pecah-pecahkan. Okay, yang ni dengan yang ni. Kita ada ambil induk, kita sauk induk, lepas tu kita ada lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bekas ni. So kita dah lepaskan induk baru semalam. Cuma hari ni dia tak berapa nak banyak lagi lah, gelap sikit. Yang ni kita ada letak tapi tak berapa banyak. Kita ada letak dalam 10 ekor je induk dia. So yang untuk yang ni nanti kita akan tunjuk, kita akan buat review balik selepas daripada semalam, dalam lagi bajet dalam lagi 5 hari. So kita akan update untuk yang next step kali kedua. Step kali kedua ni kita akan tengok hasil daripada kita dah pindah. So makanan dia, cara nak set up macam ni je. Tak ada daun kotor-kotor. Tak adalah. Bukan daun kotor kan. Daun untuk dia makan. Ni akuarium dapnya yang kedua. Yang ni pun ada juga. Nampak eh. Macam tu induk dia. Tu lah induk dia. Yang kecil-kecil ni lagi dalam 5-6 hari lagi. Dia dah besar dah. Dia akan membiak dan terus membiak lah kalau kita maintain macam ni lah. Dia paling sedap kan. Korang kena buat kat betul-betul direct matahari. Okay. Direct matahari tu memang senang jadi lah. Korang lepas 10 ekor, lepas seminggu korang tengok apa beranak pinak. Okay, yang ni pun kita ada juga. Okay. Yang ni ada tapi tak berapa banyak sangat lah.
Cuma yang dalam ni macam induk-induk lagi. So yang ni pun ada satu lagi aquarium. Yang ni pun kita nampak juga hasil dia dah naik juga. Okay, tu lagi ujung tu. Okay, so next plan, kalau misalnya ini lagi bertambah-tambah, kita budget dalam lagi minggu depan ke, kan? Kalau jadi, kalau membiak lagi lah, kita dapat hasilkan induk yang elok. Nanti kita try plan tukar tempat lain. Kita tak pakai tempat ni, kita akan pindah lah. Saya fokus nak buat menternak makanan ikan dulu. Sebab ikan gapi ni senang je sebenarnya, kan. Korang tahu cara nak biak-biak ni. Lagipun tak faham, korang boleh tengok video yang sebelum ni. Ada cara nak ternak ikan gapi, ternak ikan laga, semua kita dah buat. So sekarang ni kita fokus buat makanan dia dulu. Okay, yang ni baru letak tadi. Yang ni ada baru letak tadi. Tu dia. Ni kita ada buat letak. Tapi yang paling ketara yang ni. Yang ni pun ada. Tu. Nampak tak? Tu induk dia. So makanan dia kita letak ni je. Salad tadi. Salad kita bawa. Letak air, yang penting air ikan asar dia. Sekarang kita tengok lagi sekali daripada atas. Okay, lepas tu lagi satu kan. Lepas kita letak salad. Ni pun salad pun letak semalam. Tapi dia dah nampak. Nanti dia akan keluar macam satu benda makanan halus lagi. Untuk macam nak ikan gapi. Ataupun ikan laga yang ni lah. Korang ada, kalau macam korang perasan, ya ni kamera ni tak. Okay, korang nampak tak lagi. Dia dekat cermin ni, dia macam ada keluar macam satu cacah-cacah halus. Halus gila. Halus daripada microworm tu. Ni. Ada. Dah halus gila lah korang. Sebab ni pakai handphone ni. Okay, apa-apa. Okay, korang nampak kan, memang tengah banyak ni. Harap-harap jadilah dalam seminggu atau dua minggu lagi. Ataupun masa akan datang. Okey, kalau berjaya kita akan cuba ternak tempat lagi besar sikit lah. Sebab hari tu nak dapat benih dia, induk dia memang susah gila. Memang susah. Okey, itu je lah kot. Nanti apa-apa korang terus follow channel ni. Yang korang belum subscribe, korang klik je subscribe. Lepas tu korang tekan loceng. Okey, itu je kot. Okey, untuk update DAP yang makna lepas daripada 5 hari. So korang boleh nampak memang dah tengah membiak. Yang tengah jayanya. Okay. So apa-apa nanti kita akan update video baru. Okay, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini. Yang korang belum subscribe lagi. Ni ada satu makanan lagi. Itu nanti kita buat review yang tu pula. Okay. Baik. Okay, tu je. Okay, thank you for watching. Okay, bye-bye. Okay, kita buat. Okay lah, tu okay. Bye-bye.